Kalau korang tengah plan nak cari phone Samsung bawah RM 1000 tapi nak ada features flagship, saya syorkan korang try Samsung Galaxy A50s. Assalamualaikum dan hai, saya Pak Andara Contek. Kali ni saya ada Galaxy A50s. Actually phone ni saya beli sebab bagi saya agak berbaloi untuk kategori phone bawah RM 1000. Walaupun phone ni kelas pertengahan tapi disumbat dengan beberapa features yang korang boleh jumpa dekat flagship phone macam Galaxy Note dan Galaxy S series. Yes, Samsung Galaxy A50s ni adalah pengganti kepada A50 dengan beberapa peningkatan dari segi hardware, rekaan, software dan kamera. Phone ni actually dah launch bulan 11 tahun lepas. Time tu harga rasmi dia sekitar RM 1299. Tapi yang bestnya sekarang korang dah pun boleh dapat bawah RM 1000 dengan spesifikasi dan features yang ditawarkan bagi saya agak berbaloi dan masih relevan guna tahun 2020. So, apa yang ditawarkan di dalam kotak? Di bahagian depan ada tulisan Samsung Galaxy A50s dan di bahagian belakang ada beberapa features highlight macam Infinity Display, Triple Camera, Fingerprint Under Display, Screen Super AMOLED, 32MP Front Camera. Dalam kotak korang akan dapat phone. Oh yeah, saya beli phone ni warna hijau. Ada adapter fast charging, tak silap saya 15W. Ada earphone, USB Type-C, manual, casing dan tools untuk buka SIM. Oh yeah, model yang saya beli ni adalah versi 6GB RAM dan 128GB ROM berharga RM999. Dilengkapi dengan triple camera di bahagian belakang, 48MP f2.0, 5MP dan 8MP ultra wide. Di bahagian kanan ada slot SIM card. Yes, boleh masuk 2 SIM plus korang boleh tambah black SD card, volume rocker dan butang kuasa yang juga berfungsi sebagai butang Bixby. By the way, sama je macam Note 10, korang boleh remake butang ni untuk tukar sebarang apps yang korang suka. Di bahagian bawah ada speaker grill. Bunyinya bagi saya cukup kuat dan audio quality yang dihasilkan tu agak baik lah. Ada mic, port pengecasan USB-C dan ada audio jack guys. Bahagian atas hanya ada lubang mic. Antara part yang win dekat Galaxy A50s ni, of course screennya dilengkapi dengan screen Super AMOLED beresolusi Full HD+. Visual performance dia memang tip top dengan penghasilan warna yang terang, vibrant. Tambahan Samsung menawarkan banyak pilihan untuk pengguna tweak paparan mengikut keselesaan mata mereka. Ada blue light filter mode, dark mode dan tukar color mode natural dan vivid. Just kekurangannya bezel bawah sedikit tebal selain takut berbentuk U yang terbina kamera 32MP. Disebabkan material panel belakang phone ni dari plastik, so phone ni sangat ringan dipegang. Tapi dengan rekaan sisi yang melengkung plus corak gradient yang ditawarkan, rasanya phone ni nampak lebih premium bila kita pandang. Dari segi prestasi, Galaxy A50s ni dikuasakan dengan chipset Exynos 9611 yang dipertingkatkan dari segi grafik. Yes, terbina juga game booster untuk memudahkan sesi game korang. Kalau korang tertanya setting untuk gaming PUBG, max setting korang boleh set HDR dan Ultra. Untuk gameplay lebih smooth, boleh juga pakai setting smooth plus extreme. Untuk COD pula, max setting grafik hanya high saja. FYI, Galaxy A50s ni bukanlah pilihan terbaik untuk heavy gamers, tapi agak okey untuk gaming. Out of the box, Galaxy A50s di-ship dengan Android 9 menggunakan antaramuka One UI yang kita tahu dia clean dan agak smooth. Yes, A50s ni dah pun boleh update ke Android 10, but masa video ni direkod, saya tak sempat nak update ke Android 10, which is banyak lagi features yang gempak-gempak dan menarik. Antara spek dan features lain, Galaxy A50s ni dibekalkan dengan bateri sebesar 4000 mAh, ada NFC which is korang boleh guna Samsung Pay untuk buat pembayaran, cap jari dalam screen, full screen gesture, ada feature super steady untuk rakaman video lebih smooth, rakaman video utama dan selfie menyokong sehingga 4K dan fungsi edge screen untuk shortcut apps. Dengan pelbagai fungsi yang ditawarkan, bagi saya Galaxy A50s ni agak berbaloi dimiliki bagi korang yang tengah mencari phone mid-range bawah RM 1000. Performance yang agak baik, ketahanan bateri yang cukup untuk penggunaan seharian, kamera yang dipertingkatkan, screen Super AMOLED yang menawan dan of course dilengkapi pelbagai features flagship. So macam biasa guys, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe kalau korang suka video ni. Itu sahaja rajun kali ni. Jumpa lagi di rajun seterusnya. Assalamualaikum.